para si meron pa. Ano mo susay? Lamin kay ara na mo. Maglaan. Ya tanam mulin ho das buat. Yang pertama tadi, ya jangan lupa ada di Jono Official 94 yang meliput pertandingan di tiap hari di turnamen SIAKAP 2022 ini. Ya sekali lagi bagi Itadoho menen tanam Bali 4 Ata di SIAKAP 2020 ada di Jono Official 94, ya, masuk di YouTube, klik Jono Official 94, ya, akan ditemukan ulasan pertandingan di tiap hari di SIAKAP 2022. Kembali di sana, nomor 27 yang baru menggantikan. Ternyata namanya Mustajab Sultara. Iya, kebima ake bu. Diterima perumah doare. Kembali Mustajab. Mustajab yang menggantikan saudara Zidan tadi. Masih Malaga FC. Mencer. Oh iya, ternyata ada. Ya ternyata jujur tadi nomor 6 yang digantikan nomor 7. Kembali nomor 7, 10, ada Harna sudah Zidan. Hampir Zidan. Pemelepkal Hanggar. Kombi. Mustajab, arahkan ke Fojin di sana. Fojin kembali nomor 2 di sana. Cukup tenang penjaga gawang tadi dari Malaga Har di sana. Masih Har langsung ke depan. Terlebih dahulu bola keluar lapangan saudara-saudara. Gerakan kiper dari pemula FC ini cukup tenang juga dalam mengatur bola untuk dilakukan tendangan gawang saudara. Saudara Dedi. Kembali di sana. Perebutan bola udara tadi. Kembali Farel bersama dengan Lampung 10. Masih anak-anak pemula ini mencoba menguasai pertandingan saudara. Masih lagi-lagi digagalkan tadi. Masih nomor 7 saudara Har. Masih Har. Pemula sih. Digagalkan lagi oleh Adhar tadi. Kembali Adhar. Coba-coba cari kawan. Arahkan ke Jidan. Terhenti lagi Jidan. Iya. Hari ini kita saksikan saudara-saudara. Busran. Tendangan keras melengkung tadi, tapi sayang sekali bola masih menyamping atas di Mister Gawang saudara. Sehingga kedudukan pun masih belum berubah saudara. Kembali di sana saudara Isa di sana. Arahnya nomor 12 saudara Har. Masih Malaga bersama dengan Adhar di sana. Adhar kembali Har di sana. Malaga mencoba menguasai bola saudara. Kembali Har langsung ke depan. Arah ke Jidan. Tidak ada kawan lagi-lagi saudara-saudara. Mampu terpatahkan oleh pemain pemula tadi. Kembali perebutan bola Har di sana. Har kembali lagi-lagi. Terhenti lagi. Maulana. Penajab di sana. Kembali Penajab di sana. Arahkan ke Maulana. Adhar menyambar tadi. Kembali Maulana di sana. Maulana. Kembali Samad. Aman. Masih aman. Bersama dengan Har. Cukup berbisa kita untuk dibangun oleh pemula tadi. Kembali aman. Lagi-lagi tidak mampu. Apa yang terjadi? Adhar di sana. Saudari KW Amon tadi. Lagi-lagi masih dikuasai oleh Malaga. Isan di sana. Kembali Har. Langsung ke depan. Tidak mampu dikejar oleh saudara Jidan tadi. Kembali Busran.
Kembali Maulana, Muhammad Maulana ini langsung arahkan ke saudara Jidan di sana. Jidan tidak mampu menembus maksudnya nomor punggung 2. Kembali perebutan bola udara dimenangkan oleh saudara Abhar tadi. Kembali menajap Abhar, kembali Abhar di sana. Masih Abhar bersama dengan nomor punggung Fauzino punggung 5 melebar tadi. Kembali masih mampu diperbaiki oleh Har tadi. Kembali Iwan di sana, Iwan maksudnya. Kembali Har tembakan masih membentur tadi. Itu medan pertahanan sendiri Malaga, masih Malaga. Kembali dikosong oleh berebut tadi. Kembali berbahaya, hampir terjadi ide. Peluang tadi hampir dikonferensikan jadi gol serius darah. Kembali siapa? Saudara Farel tadi, Farel. Kembali bergemeluh tadi serius darah. Tangga. Kembali. Hampir saudara-saudara para hadirin akan terjadi. Kita saksikan apa yang terjadi. Peluru yang sudah dibunyikan oleh wasit saudara-saudara. Sayang sekali nasib belum berpihak pada waktu itu. Detik itu menit tadi saudara. Ya usaha lagi, kembali di sana. Berbahaya saudara hari ini dalam melakukan sweeping tadi. Semakin seru saja di babak kedua ini yang diterapkan kedua kubu ini saudara, antara pemula dengan Malaga ini saudara. Cukup memberikan tontonan yang asik untuk seluruh penonton. Kita dah yang belum menonton pertandingan di tiap harinya atau ada Pak Itadah Osenai Nai RSC Cup 2022. Lima, bodoh. Contoh di sekolah. Lusa. Mana lusa terbati? Lukul lagi nawe. Nawe lagi bener. Kembali berbahaya di sana. Hampir terjadi. Luar biasa. Saudara Husran ini dalam mencetak Asmo ini. Untuk itu kita saksikan saudara-saudara. Kembali dua di sana pertahanan Asmo yang baru masuk ini sudah terjatuh lalu saudara-saudara. Kembali Iwan di sana. Iwan kembali hasbal saudara-saudara. Iya, sesuaikan instruksi wasit. Iya. Kembali Adhar, coba bersama dengan Iwan di sana. Perebutan yang cukup sengit kembali dikuasai oleh Har di sana. Coba dikawal oleh Adhar di sana. Masih Har bersama dengan nomor punggung di sana. Saudara Farel. Tidak ada kawan ternyata. Kembali nomor punggung 7 saudara Munajat tadi. Adhar yang dituju masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Malaga ini. Asmuin bersama dengan Munajat. Kembali bola ke Fauzin. Malaga. Kembali Iwan di sana. Lagi-lagi Iwan ini tidak mampu mengontrol. Tapi luar biasa juga terjadi lemparan ke dalam untuk Malaga. Kembali Asmuin di sana. Aragan Har, kapten pemain dari Malaga ini. Nyangkut tadi Asmuin. Masih Iwan.
Malaga. Fauzi tadi, apa terjadi? Kembali Adhar di sana. Adhar. Asmuin, tidak ada kawan di sana, disundul lagi oleh pemain dari pemula FC ini. Kembali ritme penyerangan coba dibangun oleh pemain dari Malaga ini, saudara. 12 di sana. Har, lolos Har, mampu melebur saudara Agus Zidan. Hampir. Iya, tendangan sudut saudara. Kembali di sana. Hampir tadi. Iya. Ternyata ada bocoran bahwa kiper ini diambil dari Argentina. Kembali di sana. Hampir lagi-lagi saudara. Dan pemain juga di Malaga ini diambil dari Prancis. Iya. Iya. Berarti balas transfer ada di Afrika, ada di Argentina, tidak dengan Jerman, tidak dengan. Kembali tiga di sana Iwan. Masih Iwan. Bermain di sektor kanan sana. Ya, kita kembali ke lapangan saudara-saudara Malaga. Apa yang terjadi? Nomor 7 melebar lagi, nomor 10 dari pemula buang bola. Lepas ke dalam nomor 10 Malaga, kembali nomor 12 pemain lincah satu ini. Otak katu bola nomor 3 angkat bola. Siapa yang dituju? Kita celah. Ketujuh notebook, buang bola menginjak garis saudara-saudara. Kembali lagi Malaga, nomor punggung 4, siapa yang dituju? Masih nomor punggung 11 dari pemula. Nomor punggung 10, Malaga FC. Melebar saudara-saudara. Dibuang saja oleh bek kiri yang dimiliki oleh pemula FC. Kembali Malaga, nomor punggung 10. Angkat bola, siapa yang dituju? Nomor punggung 5, dibuang saja nomor punggung 8. Pemula Malaga melakukan serangan habis-habisan, menyisakan bek sisa satu. Kembali lagi Malaga FC. Salama. Pakai gagah, pakai babu. Biasa empat baru. Ya, lembara tendangan untuk Malaga FC. Nomor punggung 10. Apa terjadi Zidan? Hatur benturan dengan bot yang dimiliki pemula FC saudara V. Malaga serangan bertubi-tubi, 7 hari 7 malam saudara-saudara, angkat bola sampai bertubi. Hampir saja. Kembali lagi nomor tunggu 10. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja untuk pemula FC. Ditubi nomor tunggu 7. Masih nomor tunggu 7, kotak atik bola saudara-saudara. Luar biasa skillnya ditunjukkan nomor tunggu 7. Jatuh sendiri saudara-saudara langsung lapang. Kembali lagi Malaga nomor tunggu 10. Malaga, pelanggaran Orbi Havalik. Memang nomor punggung 6 kartu kuning. Dari pemula, ya, Salaman, itu secara papar. Biasa, papa benturan deh. Ya, suruh-suruh kali ya. Malaga angkat bola, satu dituju, dihadang saja kapten Malaga lagi. Ini hubungan pemain sih.
Angkut serangan balik. Pemula FC nomor 10. Masih nomor 10 apa terjadi? Tidak jelas. Nomor punggung 10. Satan di 7. Masih Malaga lagi. Pemain zona merah satu ini yang memiliki rambut api, saudara-saudara, masih Malaga. Malaga nomor punggung 10. Keira kelihatan bola, kak. Baur kelihatan bola, bro. Nggak tenang, terang. Kau balik kipi, balik ke narin, kok. Hai. Saling sekir. Iya, kembali ke lapangan di sana. Masih Malaga masuk bola, tapi mampu dipatahkan dengan baik oleh pemain bertahan yang dimiliki oleh. Iya, kembali Malaga di sana. Terlebih dahulu keluar lapangan, rupanya nomor punggung 2, Dedi. Sudah dilakukan di sana ke tengah, tapi tidak ada kawan rupanya. Sehingga dipatahkan dengan baik oleh pertahanan yang dimiliki Malaga. Pemula sekarang masih menguasai bola. Nomor 11 maksudnya, tapi tidak mampu dikontrol dengan baik. Masih Malaga sekarang menguasai bola. Melebar lagi ke tengah. Nomor punggung 12 di sana. Kita nantikan. Tendangan cukup keras. Tapi bidan berambut api, pemain senior yang dimiliki Malaga ini. Masih Malaga melebar ke nomor punggung 7. Pemain pengganti ini masih Malaga pendek saja ke nomor punggung 4. Tarik ke belakang. Masih 1-2 yang sangat baik yang diterapkan oleh Malaga ini. Masih Malaga menguasai bola. Nomor punggung 7 masih. Lagi-lagi Malaga. Masih Malaga melebar ke nomor punggung 12 di sana. Kita nantikan saat sang kapten ke depan. Tapi terlalu cukup keras. Iya, akhirnya wasit telah mukul panjang. Bertanda pertandingan telah usai. Iya, terima kasih Malaga FC atas kontribusinya yang selamat pada pemula FC telah memenangkan pertandingan pada sore hari ini.